Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Mesh di sini. Dan kali ini Gadget Mesh kedatangan paket lagi, yaitu ini dapat di Shopee dengan harga 900 ribuan. Kita dapat RAM 4 GB, internalnya 64 GB, dan menggunakan kamera sensor Sony IMX tentunya. Penasaran bukan HP apa yang kali ini Gadget Mesh unboxing? Yuk simak video ini sampai habis. Yuk kita unboxing aja ya. Ya, sebelum di unboxing ini saya beli di Shopee ya, dengan harga, kemarin lupa sih harganya nih. Kita cek lagi. Ini dia. Saya belinya dengan harga segini. Dan ini sellernya ini. Oke. Penasaran bukan? Gimana produknya? Kita buka aja dulu. Kenapa saya beli di Shopee ya? Karena gratis ongkir ya. Oke, ini masih segel kan? Reparasi toko 1 tahun, garansi toko apa maksudnya apa nih? Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ini tempelan sih. Cie, kita buka aja plastiknya ya. Baru baca-baca. Masih segel. Siap. Ini ya. Kalau depan ini ada logonya ya. Ini adalah Micromax Dual 4. Dulu sih harganya nih sekitar 1,2-1,1 ya. Nah sekarang turun ya, karena nggak laku makanya turun harganya. Dual 4. Di sebelah kiri ini ada ini ya, spesifikasi dari kameranya. Dia kamera depannya 13 MP. Terus kamera belakangnya 13 MP juga. Dan ini oke, shoot 3D foto. Wow, ini kita dapat cardboard PR box. Ini RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB, cuy. Cuma di Gadget Mesh aja ya unboxing seperti ini ya. Kalau yang lain enggak. Karena beda segmen. Oke, di bagian belakang spesifikasinya juga. Dan ini menggunakan Snapdragon 435 ya, ini bisa dilihat. Snapdragon 435. Dan ini layarnya Full HD, IPS display with 2.5D glass protection. RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB. Ini untuk SD card-nya support sampai 128 GB. Dan dual kamera 13 MP, depth bokeh-nya 2 MP, dan kamera depannya 13 MP juga, cuy. Dan selanjutnya dual rear camera port 3D image. Oke, Android-nya masih Nougat. Baterainya sayang banget ya, 2700 mAh. Ini sudah 4G tapi belum CDMA ya. Ini 2100 kayak CDMA ya. Terus saya tes aja ya, bisa smartphone apa enggak. Sensornya lumayan lengkap, fingerprint, recognition, Dolby Digital Sound. Wow. Oke. Ini kayak stok lama ya. Kita buka aja sih, penasaran aja. Karena dulu mahal harganya ya, saya nggak beli. Wih, keren ya. Wih, keren wih. Oke, ini keterangan untuk cardboardnya. Wah, ini segelnya sudah dibuka ini. Mungkin dicek sama seller ya, bagus apa enggak. Dan ini emailnya tentu nggak terdaftar. Ini cardboard PR box user direction. Oke, pakai ini ya. Kita buka aja, buka aja lah. Ntar bahas yang ini. Ah, ini ya cardboardnya. Oke. Gimana sih tadi tuh? Gini. Oh, disantilnya seperti ini aja. Langsung gitu ya, keren ya. Nah, kita buka aja ya. Ya dilipat gitu. Nah, bisa dipakai. Pintalah pasti itu. Oke, ini kebalik sih, Pak, bukanya.
Coba kita kira buku petunjuk. Dan kita dapat apa aja nih ya? Wah, bongkar semua. Kita dapat, oh ini kita dapat yang showcase. Dan ini bukan tempered glass ya. Begini aja. Protector, showcase yang lembut. Habis itu kita dapat user gate, SIM ejector. Kita dapat HP-nya. HP. Oh, ini tepatnya oke ya. Kita dapat ini. Dapat headset, earphone yang in ear. Habis itu kita dapat ini, kabel data micro USB. Habis itu kita dapat ini adapter charger. Adapter chargernya 5 volt 2 ampere. Dan ini gendut-gendut gini kayak emang India ya, bikinan Cina sih gendut-gendut. India gendut-gendut gini, kalau Cina agak-agak gepeng, kalau Indonesia lebih kecilan pada ini. Nah, ini outputnya cuma 5 volt 2 ampere. Dan ini dia HP-nya. Untuk RAM 4GB ini termurah ya cuy. Jangan minta yang aneh-aneh, garansi gak resmi bang. Ya nanti aja urus. Kita bahas yang sekarang aja dulu. Oke, di bagian belakang ini kita buka dulu plastiknya. Udah bersih, simple ya. Sini ada dual kamera yang 13 MP, kamera utama dan 2 MP-nya untuk bokeh. Dan di sebelah kanan ini terdapat tombol power, tombol volume up and down. Dan ini bodinya metal ya, aluminium apa plastik ya. Dan di bagian atas ini ada mikrofon, ada lubang jack audio 3,5 mm. Dan di sebelah sini ada untuk SIM tray nya kita buka aja ya sebentar. Ya, hybrid. Oke. Tapi ini bisa dual SIM. Dengan harga 1 juta ya, bilangnya 1,99 juta. Kita dapat RAM 4GB internal 64GB cuy. Di bagian bawah sini ya, seperti biasa ada mikrofon, yang ada lubang untuk lepas casingnya. Ini untuk lubang chargernya masih micro USB. Dan ini speaker. Ini ada segel. Di bagian depan sini ada kamera 13 MP, ada earpiece dan ada tombol home. Klik gini ya. Kita hidupnya langsung. Power bank Android. Sambil nunggu ini hidup, saya install beberapa aplikasi seperti AnTuTu Benchmark dan game PUBG aja ya. Dan rapikan mejanya ini dulu. Dan ini adalah tampilan dari Micromax Dual 4 ya. Menurut saya sih oke ya, dengan HP keluaran 2017 RAM 4GB dengan harga segini ya, worth it lah dari tampilannya. Dan di sini saya sudah install beberapa aplikasi ya, seperti biasa. Aturan dual SIM. Dan ini ada pembaruan ya, saya cek dulu. Tadi sih ada pembaharuan ya, baru tidak tersedia. Masih sih ada, tidak saya lihat, mungkin salah lihat saya ya. Tentang ponsel, oh kalau dari Micromax dia pakainya Mi Fa 4 UI versi 4.2. Versi Androidnya di Nougat dan patch keamanannya di 2017 ya. Ini nggak ada updatean ya? Nggak ada ya. Oke, sayang banget ya.
Ini HP dari India yang terkenal dan sudah masuk GSM Arena ya untuk spesifikasinya. Ada tema wallpaper seperti ini ya. Itu aja sih settingannya. Kita masuk ke AIDA biar lebih jelas ya. Apa sih hardware yang digunakan sama HP-nya ini? Micromax, dan modelnya Micromax E4816. RAM-nya 4 GB dan internal storage-nya 64 GB. Di sini digunakan SoC-nya Qualcomm Snapdragon 435. Pabrikasinya 28 nanometer, pasti panas dan jadul. Serta boros biasanya. Nah, ini ya, apalagi layarnya ya. Sudah Full HD. Dan ukuran layar 5,1 inch. Ini DPI-nya lihat ya, 425. Tuh, 42. Wow. Ini kerakap. Kerapatan layarnya mantep banget dan pastinya enak dipandang karena sudah Full HD. Lebih enak lagi sih AMOLED ya. Nah, untuk GPU-nya sini menggunakan Adreno 505 yang jadul. Baterainya cuma 2700 mAh. Now good. Ini kameranya 13 MP, depannya 13 MP juga. Joss. Kita langsung aja pakai aplikasi untuk info hardware kameranya apa ya. Nah, untuk kameranya di sini ya bisa dilihat dia menggunakan campur-campur ya, ada IM Omnivision Samsung dan ada Sony IMX258 untuk depan ya. Belakangnya Sony kayaknya. Saya cari-cari di websitenya belum ketemu sih apakah dia pakai Sony apa enggak. Tapi ada yang bilang pakai Sony, tapi yang kamera depan apa belakangnya pakai Sony ya. Enggak jelasin lebih detail sih. Tapi 13 megapiksel depan, belakang 13 megapiksel, cuy. Gimana kalian cari HP 13 megapiksel depan belakang dengan harga 900.000? Cuma di Gadget Max. Dan jangan bahas blok ini ya. Saya belum tahu informasi lebih jelasnya itu gimana prosedurnya nanti. Nah, sana bukan sensornya? Kita cek aja langsung sensornya. Untuk sensornya di sini lengkap. Sensor giroskop ada dan ini seperti biasa kan HP yang lain juga nggak ada kecuali flagship banget. Habis itu kita cek AnTuTu benchmark kita dapat skor apa. Damn, 69.000. Kita uji multi touch. Pakai 5 sentuhan aja. Dan ini tentunya nggak ada NFC ya. Kita cek GPU benchmark. Kita cuma dapat skor 200.000. Kita tes aja ya, ini berapa sih dapat ini. Kok gak muncul. Ini bukan HP gaming ya. Saya berharap ini HP kamera terbaiknya untuk harga segini. Kita saya tes kameranya aja lah. Ngelag dikit ya. Gak smooth lah. Apalagi main PUBG. Coba kita tes aja main PUBG. Ini belum saya pakai main game tapi udah terasa panas ya bagian belakang. 38. Udah ke 39 panasnya. Kita tes PUBG dulu. Dan inilah tampilan kalau main di PUBG. Ini settingannya cuma dapat settingan di smooth medium. Jadi bukan untuk HP gaming ini, saya sudah bilang dari awal. Ini kalau pakai gaming parah banget. Panas. Panas sama ngelag sih pertama kali ya masuk ya. Ini kita tes asap dulu satu aja tes.
Iya, kalau di asap ya. Dan ini baru mainnya udah panas ya. 40 derajat. Apa bodinya yang metal ya? Lebih baik kalau main gaming pas kayak case gini ya. Adem jadinya. Kalau kita tes scope-nya seperti ini. Ya, lumayan lah. Nah, harga segini ya. Karena di zamannya dia bukan untuk gaming, tapi untuk kamera. Kita lanjut aja tes kameranya biar nggak lama di sini, ntar videonya kepanjangan banget. Tapi ini masih smooth ya, masih enak. Main game ya, ya bisa aja lah kalau dipaksain dikit. Oke. Kita lanjut ke bagian kamera. Untuk ke kamera di sini kayak Sony kayak Asus 6 ya. Bisa flip. Tapi sayang nih kan enggak. Oke. Di kamera di sini kita ke belakang ya. Untuk kamera di sini ada video, foto, dual lagi nih. Oh, ini pilihan kita pilih manual. Ada panorama, beauty, super night, magic exposure, paparan ganda, gerakan lambat, time lapse. Oke, okay. Lengkap semua ya. Dan untuk setting di sini, ini gambarnya 13 megapiksel. Cap air kita hidupkan. Nanti banting. Oke, gitu aja sih. Ini tombol back-nya nggak kelihatan ya. Jadi ini back, ini ke aplikasi. Ini kita matikan. Oh, disuruh edit sujul, judul. Mic. Yes. Ini. Oh, ini. Micro Max. Gadget Max. Oke. Kita sini ya. Dan pengambilan gambarnya cepat. Hasilnya seperti ini ya. Agak ke kuning-kuningan ya. Gak kuning ini jadinya. Emang gitu ya. Kita saya tes di outdoor ya untuk kameranya biar lebih detail hasilnya. Lebih ke sepia sih gambarnya ini. Sudah pakai manual. Lebih gak pakai cap airnya ya. Gedeh banget kelihatannya. Dan untuk kamera depannya seperti ini. Ini ada lab. Oh, lab photo enable. Ada beauty. Biar tambah cantik. Ini cuma wide selfie. Oh, dia wide-nya gini ya. Nggak pakai kamera, cuma pakai aplikasi biar mau lebih besar. Sekarang kita ke atas dikit. Kiri, samping. Aneh jadinya. Kita kira dari kamera ini cuma dari aplikasi sih. Kita dibuat ke kiri atau ke kanan, kayak gitulah. Untuk hasil lebih detailnya seperti ini.
Dan ini adalah hasil kamera dari Micromax Dual. Dan hasilnya seperti ini. Ini enggak isi ace, jadinya hasilnya berantakan ya cuy. Hasil kamera depan dari Micromax Dual dan hasilnya ya biasa aja. Selanjutnya kita tes untuk YouTube. Masih nonton YouTube. Nah, di sini dia ada, lupa saya kasih tahu ya. Ini ada PR mode, saya sudah tes tadi ya. Suaranya seperti ini sih. Nah, kalau pakai PR-nya ini gampang banget ya. Ini kan boxnya tadi. Ditekuk sini. Nah, jadi gini. Habis itu HP-nya taruh sini. Nah, setelah itu ini gini ya. Nah, kita lihatnya hancur. Kita lihatnya dari sini. Ah, itulah dari sini ya. Keren nggak? Keren dong. Nah, harga segini. Oke. Lanjut kesimpulannya ya. Kesimpulan dengan harga 900 ribuan ya, 1 juta kurang 1000. Ini sih masih recommended ya dari Gadget Max. Cuma jangan tanya blok IMEI atau nggak apapun itu. Karena ya ini garansi distributor, garansi toko tentunya. Ya, oke, yang pengen beli silahkan cek di link deskripsi. Yang pengen komen silahkan komen aja. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.